2022-2023, akhir pekan ini akan mempertemukan Napoli versus Inter Milan. Laga pekan ke-36 Serie A 2022-2023, Napoli versus Inter akan digelar di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu, 21 Mei 2023, pukul 23 WIB. Pertandingan melawan Inter Milan tak lagi mempengaruhi hasil bagi Napoli. Meskipun laga tinggal tersisa 3 pertandingan lagi, gelar Scudetto sudah berada di tangan Napoli. Namun Inter Milan yang baru saja lolos ke final Liga Champions 2022-2023, masih membutuhkan tambahan poin. Saat ini Inter yang berada di peringkat 3 klasemen Serie A dengan 66 poin ingin mengakhiri musim di posisi kedua. Sedangkan posisi kedua saat ini ditempati oleh Juventus yang hanya selisih 3 poin dengan Inter. Kemenangan 3 angka bisa membawa Inter berada di posisi runner-up Serie A musim ini. Klik dan preview pertandingan. Bertandang ke markas Napoli, Stadio Diego Armando Maradona akhir pekan ini Inter Milan berpeluang untuk memetik poin. Sayangnya dari catatan 2 pertemuan terakhir di Stadio Diego Armando Maradona, Inter hanya mampu meraih hasil imbang. Namun kemenangan atas AC Milan di Liga Champions dan membawa ke final Liga Champions, bisa saja menjadi catatan tidak pernah menang di kandang Napoli akan dipecahkan oleh skuad Simone Inzaghi. Sayangnya laga di Stadio Diego Armando Maradona, Simone Inzaghi kehilangan 3 pemain yakni Milan Skriniar, Valentin Carboni, dan Mattia Zanotti yang mengalami cedera. Sedangkan Denzel Dumfries, Francesco Acerbi dan Henrikh Mkhitaryan diragukan kebugarannya usai menghadapi AC Milan di semifinal Liga Champions kemarin. Tak jauh berbeda dengan Napoli. Luciano Spalletti juga kehilangan 2 pemain andalannya yakni Mario Rui dan Irving Lozano yang mengalami cedera. Sedangkan Elgif Elmas, Victor Osimhen dan Min Jae Kim masih belum bisa dipastikan kesiapannya. Namun, Napoli yang tampil tanpa beban berpeluang untuk mengalahkan tamunya Inter Milan. Karenanya laga Napoli versus Inter Milan masih menjadi pertandingan penting dan seru untuk disaksikan. Prediksi skor Napoli versus Inter Milan. Sports Mall, Napoli 1-2 Inter Milan. Squaka, Napoli 1-2 Inter Milan.